Verrell Bramasta menepi sejenak dari hiruk-pikuk dunia hiburan dan memaksimalkan waktu bersama keluarga besar sang bunda Vena Melinda. Menariknya, saat acara kumpul keluarga itu, Verrell sama sekali tak menduga kalau bertemu dengan seorang sepupu yang wajahnya dan kelakuannya begitu mirip dengan dirinya semasa kecil dulu. Tak pelak, Verrell pun langsung mengakrabi sang sepupu serta menggendongnya, dan berikut ini perjumpaan Verrell dengan sang kembaran tersebut. Ini anak baru aku, pemirsa, lihat tuh, mirip nggak? Hai sayang, hai sayang, siapa namanya? Boleh nggak lihat tuh? Look at the camera. Lucu ya? Lucu ya? Kelip, say hi, Kelip. Say hi. Hi. What's your name? What's your name? What's your name? Ini saudara ya? Sepupu dong. Sepupu kamu. Gimana keponakan? Aku paling tua. Kalau Atala punya anak itu keponakanmu. Berarti aku belum jadi om ya? Belum. Atala kan belum kawin. Sepupu loh. Sepupu. Ini Verrell sayang banget nih. Yang ini soalnya mirip apa ya? Iya, ini mirip Verrell waktu kecil kayak gini. Soalnya nanti kayak Verrell waktu kecil ini, kayak gini nih. Sementara Atalanya diem kayak gini nih. Ini Atalanya. Atalanya, tuh, sini. Tuh. Aktifnya. Coba om diam. Itu apa om itu? Kenapa semua bayi nangis sih om mama? Kan mirip kan? Mirip kan tuh. Pegang Atalanya, pegang. Gendong, ada pin depan. Nah. Giginya gede banget. Iya. Lagi, action. Kiss mana? Selain bisa bertemu dengan sang sepupu yang mirip semasa kecilnya, Verrell pun masih diberi kesempatan bersua dengan sang kakek yang kini berusia sekitar 90 tahun lebih. Meski hanya duduk di kursi roda dengan tubuh mulai melemah, namun sang kakek masih bisa merespon dan bertukar cerita dengan Verrell meski terbata-bata. Akhir tahun nanti kita mau liburan bareng-bareng ke Inggris. Ya, Mi? Ya? Kita akhir tahun katanya mau liburan ke Inggris ya, Pak Kompiang. Iya, makanya. Jadi rencananya Kompiang ini pengen ngajak cucunya, anaknya, semuanya. Untuk ada berapa cucunya? Cucunya ada berapa, Bapak? Ini cucunya. Nah, ini adik aku satu lagi nih, Leci. Ini adik aku yang udah sombong sekarang. Halo, Leci. Halo, dong. Aku sama Kak Vero, dong. Udah gede dia sekarang. Kenapa? Jadi orang Bali juga dia ya. Orang Bali udah pacaran belum? Udah ada pacaran belum? Cicit ya? Udah ada pacaran belum? Ini cicit yang berapa nih kalau Verrell? Verrell tuh cicit pertama. Cucu ada... Cucu ada 12. Cicitnya... Enggak, cicitnya Bapak ada 5. 6. Cucu ada... Kapan ke Bali? Kompeng kapan ke Bali? Nah ini, rencana kemarin itu belum. Belum ada? Belum ada. Belum ada. Nanti mungkin bareng-bareng. Oke. Okay. Kita nunggu keluarga yang lain. Gimana mah bayi-bayi ya, mah? Ini sebentar lagi datang. Bayi-bayi. Loh, handphone aku. Lantas, benarkah sang bunda Vena Melinda tak memperkenankan Verrell menikah di usia muda? Simak curahan hati Vena di hadapan putra sulungnya hanya di Cumi Camp.